saya jelaskan bahwa benar tanggal 11 Mei 2024 telah terjadi tindakan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, yaitu kelingking putus, paha robek, dan tangan sebelah kanan luka robek besar yang mengakibatkan korban tersebut harus dirawat secara intensif. Dapat kita ketahui korban tersebut adalah masyarakat yang sedang mendaftarkan diri selaku calon siswa Brigadir Polisi. Pada saat itu korban sedang akan melaksanakan tes. Dia berangkat dari rumah pukul 4 pada saat di TKP di Kebun Jeruk, sekitar wilayah Kebun Jeruk, dia dipepet oleh 4 orang. Tanpa basa-basi, dengan kesadisannya langsung menebas korban tersebut. Dan barang yang berhasil diambil, 1 sepeda motor, 2 handphone, dan setelah itu mereka kabur. Total kerugian 25 juta. Dan saya menunjuk Kasubdit Jatanras untuk membuat tim khusus, tim kecil untuk mengejar pelaku tersebut.